Selamat datang di Mukbang di Lapang. Daripada panas-panasan main bola di lapang, mending kita makan. Hai. Oke, Bang, kita hari ini mukbang di lapang apa nih? Sini itu kita sudah ada ayam geprek buatan Mang Dadang. Oke. Nih ayam geprek bukan geprek kalau tanpa sambal. Tanpa sambal, iya betul. Kita nggak usah lama-lama lah, ini mau nonton makan ini. Iya, ini makanya okay. Langsung kita langsung aja kita taburi sambal-sambal. Guys. Wah, besin. Wah, pedes lagi. Wah, iya lagi. Tuh guys, lihat sambalnya guys. Ini sambal buatan Mang Dadang asli ini. Mang Dadang yang bikin. Anda kena mata saya hajar. Anda mata saya hajar. Guys. Oke, sudah beres guys. Oke. Oke, ini konsepnya kita kayak orang bule. Iya, nasinya sedikit, ininya banyak. Iya. Oke, langsung aja sebelum kita makan kita berdoa. Oh, iya, terlebih dahulu. Saya ambil lupa berdoa. Aduh, parah emang. Oke, sebelum kita makan mari kita berdoa. Terlebih dahulu berdoa dimulai. Amin. Oke, mari kita santap. Ah, cakep. Langsung nih kita polosan dulu nih. Iya, polosan dulu ya. Polosan dulu. Ini kebetulan tadi Mang Dadang ini baru banget bikin, baru guys. Banget bikin. Ya, jadi ini tuh masih panas banget, guys. Kita coba ya ayam buatan Mang Dadang, guys. Wah, gila sih. Tengokan, boy. Iya. Jangan lupa kita sanguin. Ini boy, lihat boy. Jadi Mang Dadang itu selain bisa main bola, dia juga lihai dalam membuat ayam geprek, guys. Ini hijau-hijau. Wah. Ini sebenarnya pas ya. Ya, enggak terlalu pedas juga. Pedas tapi masih dinikmati gitu, ya. Masih bisa dinikmati. Pedas yang nikmat gitu. Ya, betul. Kita pakai kerupuk, guys. Wah. Ini masih kelihatan juicy ya. Juicy banget nih, Sar. Sedapnya. Gue hampir tidak bisa berkata-kata ini. Kita selalu menikmati ya. Iya. Boy, sekarang kita pakai sayuran yang hijau-hijau. Ala Korea. Ala Korea. Ini, yeah, boy. Oke. Mari kita makan. Dan itu fresh banget ya. Jadi kan ada yang tipe-tipe ayam yang diangetin-angetin gitu, boy. Oh, ini lo tadi depan muka ya? Iya. Dari mentah langsung digoreng. Bah, pantesan agak fresh gitu ya. Ada fresh. Kelihatan juga Mang Dadang ngolah ayamnya juga bersih gitu, Bang. Oh iya benar. Keren sih ini. Wah, ini gede banget. Sudah dulu enggak sih? Wah. Jadi, kalau ada makanan yang kita siu berarti makanan itu mantap, guys. Grup ya, grup. Bah.
Dan buat teman-teman yang nggak tahu, ini tuh harganya higienis sekali. Ya. Berapa nih satunya? Satunya itu cuman 11.000 guys, buat ayam ngepreknya. Dan buat varian ayam biasanya itu cuman 7.000 kalau nggak salah. 7.000 tuh? Kalau nggak salah ya. Itu 8.000. Ya sekitar kurang lebih segitulah guys. Itu untuk sekelas ayam seperti ini tuh udah better ya. Udah kebilang murah, merakyat. Jadi anak kosan juga. Iya. Anak yang akhir bulan apalagi. Cocok sekali guys. Oke. Mari kita santap lagi guys. Wah. Untuk minum nih. Dan nasi kita satukan dalam sayuran seladanya guys. Nah, kita coba makan ya guys ya. Jangan lupa pakai sambalnya dulu guys. Lu tau gak sih gue tipe-tipe ayam crispy kayak gini, tapi terigunya itu yang enak gitu kalau dimakan. Ada ya? Nah kalau ini enggak ya. Kalau ini enggak guys. Yang enak tuh biasanya yang udah diangetin boy. Oh iya. Ya. Jadi kan kadang kalau yang diangetin itu ada keras-kerasnya gitu ya. Iya. Wah, nah udah habis satu ya? Iya. Iya ya. Anda lama, jadi banyak ngomong dia. Banyak ngomong. Oke, mari kita percepat. Sebenarnya ada yang kurang. Gue biasa makan yang geprek pakai kecap. Itu lebih ada manis-manisnya gitu. Aneh anjir. Wah aneh guys. Konsepnya juga udah pedes cok. Alah. Tapi ini gue pernah beli sebelumnya lebih pedes ya. Ini Mang Dadangnya lagi baik hati kayaknya. Oh beli di Mang Dadang. Sama. Semakin lama semakin pedas. Bungkus-bungkus.
Dibungkus-bungkus, ala-ala Korean. Ala Korean. Kayak gini bentuknya, Bos. Nah. Enak ya. Sayurnya juga fresh. Mantap. Bu siapa ini beli lima? Kebetulan ini belinya di Bu Surti, guys. Bu Surti. Di Bu Surti. Mm-hmm. Mamahnya itu Neng Mita. Mas Surti mantan lo ya, Neng Mita ya? Bukan. Ya apa? Mantan mama. Bukan, guys. Canda. Ini guys, kita bungkus-bungkus lagi, guys. Wah. Nextnya kira-kira kita mukbang apa lagi ya? Komen, boy. Bungkus lagi. Lebuk ini emang masuk kemana-mana ya? Iya. Pakai rujak lah, sambal apa lagi. Bahkan dimakan sama burger juga enak sebenarnya. Burger berbubuk anjay. Ya keles. Butuh minum nih, butuh minum ini. Minum. Ini guys, kita akan menjadi satu suapan. Capek juga ngunyahnya ya. Udah lu, bagian lu tuh. Woi.
Oke guys, coba hitung gua bisa ngabisin ayam ini dalam berapa detik guys. Coba. Oke ya, coba ya guys ya. 1, 2, 3. Oh, ayo, ayo. Wah, gila. Capnya. Capek juga ngunyahnya ya. Suapan terakhir. Harus didorong sama sayur dulu juga nih. Wah. Juga. Kayaknya kalau jigana kalau kayaknya ini jiganya Sunawan sudah mau jalankan. Ya ini suruh ngitung mau cepat ya enggak lah. Itu cuma permainan doang. Ciri-ciri orang kepedesan itu kalau ngomong itu udah gak bisa diajak ngomong boy. Udah gak bisa ngomongnya tuh udah gak jelas. Surat terbuka untuk Mang Dadang. Apa? Tolong jangan terlalu pedas sambalnya ya. Lama-lama berasa juga soalnya. Ya. Awal-awal kayak biasa aja. Oh. Makin sini kok makin ada. Oke. Okay. Ini akan jadi suapan terakhir sepertinya, guys. Ini suapan terakhir, guys. Oke, okay. mari kita santap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis guys. Alhamdulillah ya. Oke boy. Tutup lah boy. Tutup. Yang gua. Bentar. Mantap. Kamu tayar lagi boleh gak sih? Oke lah, cukup okay. Sekian mukbang kali ini. Untuk selanjutnya coba request kita mukbang apa lagi ya. Bener boy. Boleh kalian ketik di kolom komentar ya. Betul. Kita harus mukbang apa lagi. Dan mungkin kalian ada saran untuk konten mukbang kita ya. Seperti apa. Boleh masukannya di kolom komentar ya. Banyak ngomong atau gak banyak ngomong, coba bagusnya gimana, komen ya. Nah betul sekali guys. Oke. Oke, sampai berjumpa kembali sama gue Rizal Pamungkas dan gue Ewing. Sampai berjumpa di Mupang Mukbang di Lapang. Oke boy. Alas ya boy.